Halo guys, balik lagi di channelnya Puding. Dan kali ini Puding mengajakin kalian buat ngecek beberapa update yang ada di Dragon Raja Global Server ya guys ya. Oke, kita langsung aja. Di sini tuh ada new gacha superstar baru dan kita bisa lihat di sini ada 3 ally ya, ada Eri, ada Chimegan dan juga Chiseigen guys. Dan kalau dari mereka bertiga, teman-teman bakal milih siapa? Ini pasti kalian bakal milih Eri ya kan guys? Kalau Puding sendiri bakal milih si Chiseigen. Soalnya dia ganteng guys. Oke guys ya, kita bakalan lihat apa aja sih reward dari event Superstar kali ini ya guys ya. Oke, kita bakalan cek di sini ada new custom namanya ada Licorius Radiata ya. Dan ini adalah kostum keren, super keren, duper duper keren banget guys. Soalnya dia kawaii buat cewek, apalagi buat loli juga kawaii. Hanya juga, oh my god, imut banget, kece banget, ya ampun. Pokoknya keren banget untuk kostum Supercell kali ini ya guys ya. Dan untuk buat yang cowok juga keren, kece banget guys ya. Dan ini adalah beberapa reward lainnya ya yang bisa kita dapatkan ketika kita ngegacha guys ya. Ada banyak banget ya. Oke deh, ini yang menang siapa ya ini ya? Kayaknya tadi si Chimegan ya. Chimegan banyak banget pendukungnya guys ya. Oke guys, kita kasih ini dulu ya. Ini tadi mau ambil dari reward dari event anniversary global server ya. Dan selanjutnya kita bakalan ke mall ya guys ya. Kita bakalan cek apa aja sih yang baru di mall di sini. Ada yang baru nggak ya? Super pack kayaknya biasalah ya guys ya. Tiap minggu kan super pack tuh bakalan ganti gitu kayaknya. Bakalan diperbaharui lagi itu guys ya. Oke. Dan kita geser ke middle masih sama. Oke, yang lain masih sama di sini. Dan feature chest juga masih sama. Ini belum ada yang lain dan di fashion juga ada yang baru ya. Di sini cuma ada glow stick aja sih, itu kayaknya yang baru ya guys ya. Oke, dan yang di sebelahnya ini belum ada yang baru lagi nih, masih sama seperti minggu kemarin guys ya. Oke. Dan untuk di eventnya kayaknya Treasure Hunt ini dan juga ada Asporter itu kayaknya updatean minggu kemarin juga ya. Jadi di sini belum ada event yang baru untuk minggu ini guys ya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita bakalan cek motor ya. Kita bakalan ke motor di sini. Kita scroll ke belakang di sini ada apa dan ternyata nggak ada yang baru guys. Ini masih motor dari update minggu yang lalu. Di sini ada beberapa motor baru dan kece-kece banget di sini dan imut sekali ya. Oh my god, lucu banget mereka. Oke, kita selanjutnya ke art di sini dan kita bakalan lihat tadi outfit apa. Dan ternyata nggak ada yang baru juga ya. Oh, kayaknya ini outfit dari art tuh kayaknya mengikuti outfit kita ya guys ya. Oke guys, selanjutnya kita bakalan lihat nih baju kostum. Kostum minggu lalu, sebenarnya minggu lalu kita sudah update beberapa kostum baru dan mungkin teman-teman juga sudah menonton updatean Pudingnya yang minggu lalu. Di situ ada beberapa kostum baru dan untuk kali ini, untuk minggu ini kayaknya nggak ada kostum baru, cuma yaitu tadi gacha superstar ya. Gacha superstar kostum yang ini ya guys ya. Pokoknya kostum ini kece banget, ya imut banget, kawaii. Pokoknya buat cewek, buat loli dan buat cowoknya mantap guys ya, mantap. Oke, dan selanjutnya gimana kalau kita cek apa ya, mall lelang ya guys ya.
Coba kita lihat di sini guys, ada yang jual kostum barunya enggak gitu ya. Dan ternyata ada yang ngejual hairnya di sini tapi cuma satu biji. Tapi lumayan lah ya guys, ada yang ngejual kostum baru gitu. Jadi masih ada yang ngegacha di sini. Dan berbaik hati menjualnya di mall lelang gitu. Jadi ada Pudin, mau aja Pudin bisa dapetin hairnya ya guys ya. Soalnya manis banget. Dan untuk yang lain kayaknya enggak ada deh ya guys ya. Oke, kita lihat dulu di sini apa yang lainnya ya. Di sini nih aksesoris juga enggak ada nih, kosong nih guys. Oke. Jadi tadi yang jual kostum cuma jual hair aja nih yang baru satu doang. Moga aja nanti masih banyak lagi yang mau ngejualnya di mall lagi. Soalnya Budi pengen banget dapetin hairnya dan juga kostumnya, soalnya kawaii banget. Oke guys, dan selanjutnya gimana kalau kita cek petnya guys ya. Oke, kita bakalan cek pet dari yang baru apa enggak gitu ya. Apa ya, kita scroll yang paling bawah aja ya. Di sini ada pet ya, level 145 guys ya. Kita bakalan lihat-lihat kayak apa sih gitu ya. Dan coba kita lihat di sini, kalau dilihat-lihat bentuknya kayak Pokemon ya guys ya. Iya ya. Ini kalau kita summon segede apa ya? Kalau gede banget kan keren banget ya, kayak Pokemon gitu. Gede banget guys. Dan kita lihat di sini untuk skillnya dia pakai ninjutsu, dan berarti dia itu ninja dong guys ya. Ada ninja, kita dapat pet ninja di sini guys. Kecil juga tuh si petnya. Oke, dan selanjutnya kita bakal lihat di sini kayaknya nggak ada yang baru guys ya. Oke, nggak ada yang baru, dan selanjutnya kita bakalan ke mana ya? Oke, kita bakal lihat di sini. Saya Pudin ngambilin reward-rewardnya aja ya guys ya. Kayaknya sih di sini gak ada yang baru, masih sama aja. Dan kita lihat di top up di sini masih even double kuponnya guys ya. Oke, lumayan banget ya, masih dapat double kupon. Oke guys, itu tadi adalah beberapa update yang ada di Global Server. Dan sampai di sini dulu, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye bye. Tia.